Oke, selamat datang di Demen Channel. Oke, pada video kali ini saya akan ajarkan bagaimana cara bermain ini ya, apa namanya alatnya saya lupa nih ya. Pokoknya ini balon balon true bird ya. Pokoknya balon berubah jadi burung ya. Ini kantong burung atau tempat burung ya. Seperti ini bolong. Oke, udah lama ya saya nggak buat video ya. Udah lama banget, aduh bukan karena nggak mau tapi emang sibuk ya, waktunya nggak ada. Oke, untuk cara demonya saya udah pernah bikin ya, demo videonya nanti saya kasih deh di belakang video ini ya linknya, nanti kalian klik untuk cara mainnya. Sekarang saya akan ajarkan dulu ya. Ini karena berhubung alatnya cuma satu, tinggal satu ya, dan ini udah di order sama Pak Eko, jadi mau nggak mau saya harus buatin dulu tutorial cara mainnya gimana ya. Yang pertama seperti ini alatnya ya, alatnya bisa dilihat. Oke, triknya itu adalah di sini ya. Jadi nanti cara bermainnya seperti ini loh. Kalian tiup balon sampai gede, balonnya kalian masukkan ke sini. Pas balonnya kalian tusuk dengan jarum, tiba-tiba balonnya berubah menjadi hewan. Terserah kalian mau masukin burung, kelinci, apapun itu ya, marmut. Kalau dulu saya karena nggak ada burung, saya masukinnya marmut ya ke sini. Oke, caranya seperti ini ya. Ini di maaf ya saya karena pakai ngerekamnya pakai satu tangan ya, pakai videonya ini satu megang kamera, megang handphone ya. Di sini ya. Nah, di sini ada paku atau bukan paku sih, apa sih? Pengait. Nah, di sini nih. Pengait yang bisa digeser ya. Nih. Pengait yang bisa digeser ya. Jadi kalau misalkan ini bisa dibuka tuh. Seperti ini. Nah, ini kosong nih. Jadi nanti hewan itu kalian masukkan ke sini. Jadi ini kalau kalau udah nutup ya, misalnya ini nih udah nutup ya. Dia kalau ini misalkan balonnya meletus, ini akan otomatis jatuh seperti ini dan hewannya pun jatuh. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Dia otomatis jatuh ke sini nih. Jadi cara bermainnya seperti itu. Hewannya kalian masukkan ke sini. Lalu kalian duh, kalian tutup. Setelah itu kalian pasangkan pengaitnya. Jadi dia tidak akan jatuh. Hewan ini ada di dalam sini ya. Setelah itu kalian tiup balonnya. Balonnya kalian masukkan sambil pengaitnya ini kalian buka. Pengaitnya kalian buka. Lalu untuk menahan supaya dia tidak jatuh, kalian masukkan balon. Saat balonnya dimeletusin, maka dia akan otomatis jatuh seperti ini ya. Dan hewannya muncul. Muncul. Kalau saking cepatnya ya, misalkan balon meletus, dar, hewannya jatuh. Jadi nggak kelihatan dia dari atas, tahu-tahu kelihatannya dari balon berubah jadi hewan seperti itu. Kalau burung kan dia langsung terbang. Zzz, seperti itu. Ya. Oke, nanti untuk kalian yang penasaran gimana cara mainnya, nanti ada di akhir video ini ada link videonya, nanti saya kasih tahu. Kalian klik aja untuk cara mainnya ya, karena ini berhubung saya cepat-cepat harus saya bungkus ya untuk Pak Eko ya, Pak Eko. Oke. Mungkin itu aja tutorial untuk cara menggunakan alat ini ya, alat aduh saya lupa namanya, pokoknya balon to bird, burung kotak balon atau tempat balon, nggak tahu lupa saya, bener-bener lupa, ngeblank, aduh karena buru-buru. Oke, terima kasih. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gue. Jangan lupa follow Instagram gue, Demen Magic. Saya Edi, see you the next video.